warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Sentra Walet berada di luar negeri, di Vietnam. Dalam kegiatan ini dirancang desain gedung walet tepat, karena mendesain sebuah gedung walet itu tidak sembarangan ya. Jadi kadang kita merasa bahwa membangun gedung walet itu hanya sekedar begini begitu, ataukah sekedar melihat bangunan-bangunan RBW lain. Padahal sebenarnya kita itu memiliki pengetahuan dan penelitian terhadap walet sesuai habitat, sesuai populasi walet yang ada pada di area tersebut. Jadi seperti salah satu video ini, kami berada di Vietnam dalam rangka mendesain gedung walet, dan sentra walet Sulawesi diundang dari Sulawesi ke luar negeri hanya untuk mendesain gedung walet salah satu kerabat dari Vietnam, dan membangun sebuah walet ya, bukan anggaran-anggaran biasa. Coba perhatikan desain gedung walet ini, mulai dari siripnya, sirip, kemudian berapa jarak antar sirip dan berapa nesting yang harus digunakan. Salam sukses selalu.